Pemirsa, memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-77 tahun 2022 pada 19 Agustus mendatang, serangkaian kegiatan telah disiapkan, salah satunya operasi celah bibir dan lelangit yang berpusat di RSUD Dr. Ishak Umarela Tulehu pada Kamis 11 Agustus 2022. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan itu dihadiri secara langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Asisten 2 Setda Maluku, Direktur RSUD Dr. Ishak Umarela, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, para tenaga medis, unsur PKK, Kuarda Maluku, beserta dengan peserta operasi celah bibir dan lelangit. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad mengharapkan agar kegiatan ini bisa berlanjut setiap tahun dan kedepannya bisa dilakukan pada kabupaten kota lainnya yang ada di Maluku. Ia juga mengatakan bahwa bakti sosial yang dilakukan ini sekiranya dapat memberikan dampak yang besar sehingga bisa berbuah senyuman manis yang terpancar dari anak-anak peserta operasi dan mereka bisa menjadi generasi penerus untuk membangun Maluku, negeri yang sama-sama kita cintai. Untuk diketahui, target operasi celah bibir dan lelangit sebanyak 15-30 peserta yang dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 14 Agustus 2022. Saya selaku Inatu Maluku yang juga sebagai Duta Pariwisata Maluku, saya tentu sangat prihatin dengan kondisi ini dan berharap agar anak-anak ini dapat segera mendapat penanganan yang sesuai sebagaimana mestinya. Saya berpikir bahwa saatnya kita ini berbuat. Ya. Kita bersyukur kita punya anak, tidak ada menderita celah bibir. Tapi kita merasa prihatin dengan skin kita jika kita melihat anak-anak memang ada kelainan celah bibir pada saat lahir. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan operasi celah bibir ini memang sudah menjadi agenda saya dan niat saya di awal tahun 2022. Di dalam rangka HUT provinsi, saya ingin bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya sedih juga kalau lihat mereka. Ya, saya rasa mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut setiap tahun, setiap kegiatan HUT provinsi. Saya berpikir kalau bukan kita bisa apa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan ternyata banyak sekali anak-anak kita di seluruh Maluku ini yang banyak sekali menderita celah bibir. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial menyambut HUT Provinsi ke-77 ini, kegiatan bakti sosial operasi celah bibir ini dilaksanakan agar dapat memberi manfaat yang besar terkhusus bagi masyarakat Maluku. Harapan saya selaku Inatu Maluku, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku adalah agar kegiatan ini maupun kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya dapat terus terlaksana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder yang terkait. Masa depan yang cerah telah menanti anak-anak kita. Mari sama-sama kita antar mereka menuju ke sana, kalau bukan sekarang, kapan lagi, kalau bukan kantong, siapa lagi. Baku gandeng, Maluku bisa.